Oke okay guys, sebelum kita lanjutin video kita, gue mau kasih tahu sama kalian nih. Nih, teman gue ada Facebook page. Dia main game Free Fire, gang. So pada kalian peminat-peminat dan juga player-player Free Fire, jangan lupa untuk follow dan juga like lah page dia ni, kan. Support ini, sikit, gang. Ini. Konflik jangan sok terat. Ya. Yeah. So, sebelum kita mulakan video kita pada kali paket ini. Asia. Let's go bro, welcome back. Weme, bukan cuma siya, kaya sama minggu. Okay guys, hari ni kita nak react Sule dan Andre episod yang kedua. Di mana ini kesinambungan lah untuk episod yang pertama itu hari, iaitu Indonesian Choice Award 2018. Pasti kalian menunggu bukan untuk episod yang kedua. Jadi pada hari ini, gue gimana ya, melunaskan janji lah. Dan juga sebagai tanda terima kasih kepada kalian kerana video yang first tu yang 30k views. Terima kasih banyak-banyak kerana sokong dan juga support Cyber Finger Channel. Dan harap korang terima lah dengan kekocakan kami berdua ini. Okey, tanpa basa-basi lagi, jomlah kita tengok selamat datang ke Cyber Fingers Channel di dalam segmen. Pakai. Bukan. Oh, bukan. Oh. Mana tadi? Reaction. Alright, let's go kita tengok. Let's go. Hello good people. Halo. Mana suaranya? Oh, cantik tu. Ingat ramai kan. Di sini. Aku dengeran lo, sosokan jadi Robin Tik. Ya kan sekali-sekali nggak apa-apa le. Nggak pas lu mermatik pas. Pantesan gue nyariin mic nggak ada, gelap. Dre, ini malam ini kita kan. Pantesan gue nyari mic nggak nampak, nggak kelihatan, gelap. Balik. Gelap. Bukan. Nah, kita bacain. Buka mati ya. Oke. Masuk nominasi. Iya, sebelumnya kita perkenalkan dulu dong. Oh boleh. Siapa kita berdua kan? Boleh. Mungkin di Indonesia udah tahu. Iya. Cuman yang di Arab belum tahu kan? Iya, benar. Kenapa Arab lu? Perkenalkan, saya Wisnu, saya Tama, kita ber. Saya Tama. Lagi ya. Ayo, yang cepet lu. Oke, boleh. Saya Wisnu, saya Tama, kita berdua Indro Warkop. Piala yang jempol. Piala jempol tuh maksudnya piala di yang net. Piala ini. Ya. Gitu. Ya, makanya terus. Tahun depan kita seriusin. Nah, bikin grup band. Gua mah udah pernah. Aku tak paham. Iyalah. Udah ada. Oh, oke. Udah ada grup. Iya, gua tahu, tapi kan grup lu kemana sekarang? Iya kan? Sorry, Le. Grup gua sebetulnya gua keluarin. Loh. Kok bisa? Jadi kalau ada isu-isu di luar Andre dikeluarkan dari Stinky itu salah. Itu hoax. Hoax. Sebetulnya saya yang keluarin Stinky. Wah. Terus Stinky? Stinky bikin band lagi sendiri. Berarti lu yang gak diajak gitu namanya. Kita bikin band gitu biar kita ya minimal kita masuk nominasi. Boleh aja. Lu gak usah jadi vokalis, lu kan udah pernah jadi vokalis. Terus gua main apa dong? Lu main becekan. Ya kasih alat kayak apa kayak misalnya gitar atau bass gitu. Bass kan udah ada. Siapa? Pak Wisnu Tama. Oh iya, jago. Oh, aku tak tahu. Aku nak betul dengan kamu cuman ini. Drum Parwan. Betul lah. Oh iya. Item Pak Edo Wicaksono. Iya, benar. Yang belum tuh kecrekan lu. Sekali-kali lah, gua vokalis. Ya kalau gitaris kan keren, namanya kalau main gitar kan gitaris. Main drum, drummer. Bass, bassist. Nah gua kecrek sebutannya apaan? Kecerkes. Apaan? Kecerkes. Wah, betul ya. Kecerkes enggak? Oke, kecerkes. Kecerkes. Udah kita bikin duo aja. Boleh, biar masuk tahun depan ya. Biar masuk tahun depan. Tapi kita harus membuktikan dulu dong. Oke. Nyanyi berdua dengan harmonisasi alunan, oke. Keberagaman antara mulut satu dengan mulut yang lainnya. Iya. Kita bersatu padu menjadi harmonisasi. Oke. Gua suara satu, gua suara rakyat. Mewakili rakyat. Boleh. Iya dong. Boleh, kan? Mewakili rakyat untuk menciptakan kedamaian, persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, siap. Oke ya. Bisa. Yuk lah. Lagi. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Terus terang sajalah bila tak punya cinta. Oh, macam sebelum ni ya, Medley juga. We are the children.
Oh, sedap juga suara rakyatnya. Masuk ah suara rakyat. Oh, masuk ah suara rakyat. Curangi aku, cukup tahu tanam dalam diri. Ku tak mau lagi sayang dari matamu. Bukan. Ah, jadi lagu sama lah. Nanti lama, semoga selalu terjaga. Rupa yang macam sebelum ni. Kan, online sikit dah. Ku cinta dia. Ku sayang dia. Oh, sedap lah suara rakyat. Aku tak boleh belah betul lah. Lagu slam. Lagu Malaysia macam. Terima kasih. Kelihatannya dukungan udah banyak, Le. Dukungan. Terima kasih banyak atas dukungan. Aduh. Kita sebagai calon pilkada. Iya, bukan. Trauma lu ya. Udah lama nih guys enggak ketawa kayak gini. Kita akan bacakan kategori. Aduh, ini nih yang susah nih. Kenapa? Grup Ordu Duo. Grup Ordu of the Year. Dear. Properti standby. Serahin gua. Iya. Pantesan kita enggak kepilih jadi host ya. Bahasa Inggrisnya kurang soalnya bintang tamunya Inggris semua. Iya, nih gua heran 2 tahun berturut-turut Desta Vincent melulu. Sarasehan Desta Vincent. Iya. Tahun ini Desta Vincent juga. Tahun ini Desta Vincent juga. Kok bisa begitu ya? Ya mungkin mereka murah kali. Wih, jahatnya. Kecilnya. Ya mungkin mereka murah kali. Aduh, pecah bala. Aduh, kabur gelap. Buat muka menangis, eh? Ya. Konon-konon menangis. Ketuk. Lagi kenapa? Kan kita lagi ngomongin Des tambah Vincent, kenapa lu yang nangis? Lu mah kebiasaan, Re. Kita harus bahagia dong di ulang tahun net keempat gini. Oke, gua bahagia. Enggak masuk nominasi juga gua bahagia. Ya udah terus masalah apa? Kita kan udah dikasih kesempatan baca nominasi. Emang musinya seneng dong. Emang lu nggak bosen, Re? Bosen apa sih? Udah 8 tahun nginjek terus. Udah 8 tahun nginjek terus. 8 tahun udah dipijak kecil apa? Sakit tuh. Padahal loh. Udah sering kita nginjek. Kok masih lucu ya? Aduh. Lagian lu punya hobi kok diinjak. Lu sekarang, yang hobi nginjak. Udah sekarang kita bacain aja. Sekarang kita akan membacakan grup band or tadi band sure. Duo. Band of band dulu. Band dulu atau grup gitu. Oh, iya. Wah. Baca ini dong. Gak dikasih rehat ini. Yang penting kita bacain ya. Iya. Band grup. Lu gak kompak, lu pantesan gak kepake. Nuh kayak Vincent Desta, kompak. Lihat, walaupun murah. Ayo yang benar. Ya. Waktu nih, masih okay. Banyak. Band atau grup or duo, itu aja deh pokoknya ya. Oke. Okay. Of the year. Indonesian Choice Awards 2017. Nominenya. Oke guys, siapa yang menang guys? Adakah Mas Komeng lagi? Gimana nih? Lu ngapain ngajak keluar? Percuma. Kenapa? Yang menang bukan kita. Ikhlasin aja. Ikhlasnya hati, serius-serius dalam hati.
Desta tuh. Ini dia ya. Kita langsung sebutkan. Gua dong. Ya udah. Jempol. Oke. Band, grup, or duo, op, dir. Bagian dulu. Indonesian Choice Awards 2017 goes to. Kamu suara yang macam itu. Emang lu doang yang bisa lah. Indonesian Choice Awards 2017 goes to you. Itu ghost hantu lain lagi. Oke, ntar dulu. Hah? Tunggu jeng jeng gitu dulu. Oh iya. Cing cing. Gak usah pakai mulut. Biasa aja. Oh iya. Pemenangnya adalah cing. Real bunyinya. Nyerah. Melihat apa Anda tadi? Lihat penampakan. Bayangan apa? Ah, bayangan putih. Anda lihat-lihat dulu, apa itu? Saya lihat ada putih gitu. Ternyata? Belek sayang gak taunya. Oke. Ya. Pemenangnya adalah... Baca dulu. Satu, dua, tiga. Gamaliel Audrey Cantika! Oh, memang mantap guys, tak tipu guys. Dia punya punchline tak berhenti, bos. Tak, kau kat mana sekarang? Tak ada. Tak ada. Tak ada masa kita orang nak apa ambil nafas kan. Yang enggak dikasih nafas guys. Masalahnya terus-terusan gitu kan. Okay guys, kalau korang suka video ni dan juga dan kalau korang tertunggu-tunggu untuk episod yang kedua, ah inilah video ni dan jangan lupa untuk like this video, share this video kepada rakan-rakan korang dan kalau anda masih baru dengan Seven Fingers Channel, jangan lupa untuk subscribe channel ini kerana apa? Kerana subscribe itu percuma guys. Link original video ada di bawah dan juga link untuk Facebook page ada juga di bawah. Kita jumpa lagi guys di video akan datang. Ciao. Jangan lupa di-share, boy.